Halo guys, balik sama gue Praxis. Hari ini gue bakalan bahas fitur baru dari YouTube. Dan ini masih dalam percobaan. Jadi ada orang yang bisa melihat dan ada yang enggak. Nama fiturnya adalah timestamp. Gue tertarik membahas ini karena gue pertama kali lihat fitur ini di channel Devi504. Jadi gue liat video di Manipur Reaction juga, dia ada pemesan video begitu. Gue dapat tutorial ini dari channel Only Super. Linknya ada di deskripsi. Karena gue bisa bahasa Inggris, jadi gue coba untuk translate-nya. Oke, lanjut ke tutorialnya.